Mereka mempunyai kelulusan dalam pelbagai bidang, iaitu Abang Sulong Syahmi berkelulusan Diploma Perakaunan Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun, Siti Syahira berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Universiti Malaysia Perlis UNIMEP, Syahir mempunyai Diploma Kulinari daripada Pusat Teknologi dan Pengurusan Lanjutan PT-PTL Kota Baru, dan adik bongsunya Syahrin mengikuti pengajian pemasaran di Kolej Multimedia Terengganu MMC di Kemaman, Terengganu. Pengurus Restoran Sepila Siti Syahirah berkata, idea penubuhan restoran itu terhasil lantaran mereka adik-beradik tidak merasai kepuasan apabila bekerja dengan orang lain. Beliau berkata restoran makanan Cina itu mula dibuka pada 7 November tahun lalu dengan menyediakan 52 hidangan masakan Cina dan 20 jenis masakan Thai bagi memenuhi selera pelanggan selain lebih 30 minuman penghilang dahaga yang enak. Katanya kelebihan yang ada pada Sepila restoran turut dibantu Chef Syuhaisyam Cik Ismail, 37 tahun, yang berpengalaman lebih 17 tahun dalam bidang masakan Cina, selain pernah menjadi tukang masak di beberapa hotel bertaraf 3 bintang. Sepila ni dia lebih kepada semuanya masakan Chinese. Dia tak ada masakan kampung ke, masakan daripada Thailand ke. Sebab kita tengok rata-rata di tepi jalan pun banyak kan masakan Thailand. Jadi kita nak buat di area Tumpat ni tak ada lagi masakan Chinese. Kedai yang eksklusif macam ni. So jadi Ira ambil benda tu sebagai peluang untuk Ira dengan family, dengan adik-adik untuk buat bisnes. Tambah beliau, jenama Sepila dipilih sebagai nama restoran hasil cetusan idea bapanya Azam, sempena nama sejenis ikan laga. Sepila adalah ikan laga yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Siti Syahira yang mesra dipanggil Ira berkata, mereka empat beradik nekat mengusahakan restoran masakan Cina kerana mahu meningkatkan lagi pencapaian perniagaan catering milik ibu bapanya yang mahir dengan masakan Melayu kampung. Ditambah pula bakat memasak yang diwarisi turun-temurun melalui nenek mereka Mek Sum Awang Kecil, 86 tahun, yang popular dengan masakan ayam percik di Wakaf Baru. Ira berkata sebagai restoran masakan Cina, Sepila restoran menawarkan pelbagai menu masakan, terutamanya makanan laut, dan antara menu popular adalah butter prawn, soft crab, shark fin soup, oyster pancake, selain hidangan paling laris, chicken mango. Harga yang dikenakan juga serendah RM59 sehingga RM229 bagi setiap meja. Restoran berkenaan mampu memuatkan 100 pelanggan dalam satu masa dan turut dilengkapi kemudahan PA sistem pantas, Wi-Fi, bilik berhawa dingin untuk keselesaan pelanggan. Sepila restoran juga menjadi pilihan kenamaan termasuk kerabat Diraja Kelantan Tengku Muhammad Fakhri Petra. Selain pernah dikunjungi nama besar, antaranya Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Rosna Abdul Rashid Shirlin dan penjaga gol The Red Warriors TRW Khairul Fahmi Cik Mat dan isteri. Beberapa pelanggan ditemui merasakan Sepila mampu dikunjungi semua tamu kerana harganya yang murah. Kita memang kerap mai sini makan. Makanan sini sedap, sedap, harga perpatutan, environment sedap lah. Masakan sini actually sedap, and then dia punya harga berpatutan, and then actually every month kita orang akan buat gathering kat sini lah, because the service actually very good, and then actually our family memang suka datang sini. Dalam sebulan tu kira 20 kali adalah. Jadi masak ke dia lah semua? Masak ke dia boleh itu lah. Boleh kita selera kita tu boleh itu. Kita banyak kali dah lalu tengok sebab kita ada dekat ni. So, kita tengok nak masuk baru kali dah, tapi hari ni masuk. Okey, beres. Kalau macam setiap orang nak cari makan tempat yang elok, yang ini ke sini memang sampai juga lah. Tak begitu lah. Kadang kalau cari tempat lain pun macam kata tepi-tepi jalan. Tapi kalau nak rasa masakan macam kat situ, tapi kat sini yang nampak kita rasa bersih, kita kan, kat sini.
Laporan Suzila Ida Yu Yaakob dari Kota Baru, Kelantan.